Masih bersama catatan Nat-Nat, makannya itu sangat sederhana sekali pagi ini. 2 butir telur, merica, garam, dikocok. Terus ditambahkan sambal dabu-dabu kemarin itu yang aku bikin, 2 sendok makan. Jadi biar rasanya itu ada pedes kecut manis gitu, aku tambahkan juga kecap manis sedikit ya. Jadi namanya telur dadar karamel ceritanya, ala-ala lo ya. Pagi ini aku tuh makan cepat dengan bubur yang kemarin aku masih bikin kan, masih ada satu kontainer. Jadinya biar semangat aku makan ini, minum vitamin, karena aku pagi ini harus menyelesaikan banyak sekali orderan. Ada orderan siomay udang ayam 100 biji. Terus bakso goreng juga ada 100 biji. Terus ada carrot cake juga. Jadinya wis biar semangat pagiku ini warna-warni dan kuat, jadinya 2 butir telur ini. Inilah ceritaku teman-teman, pagi-pagi sudah bikin seperti ini. Menu sederhana ya, tapi bagiku ini luar biasa karena tidak sesering mungkin aku tuh bikin bubur menado. Jadi mumpung punya kesempatan bikin, kemarin aku bikin. Ya nanti kapan aku akan banyak bercerita tentang kehidupan di Australia ini. Makanan khasnya di kotaku ini apa? Terus transportasinya bagaimana? Nanti aku akan banyak cerita ya bila teman-teman menginginkannya. Saya akan share kepada teman-teman semuanya. Terus roti-rotinya di sini itu gimana? Murah, mahal atau biasa aja gitu. Jadi aku akan share kehidupan di Australia ini, khususnya di kotaku ya. Jadi nanti bertahap teman-teman, karena minggu ini aku orderannya lumayan, jadi aku harus cepat-cepat untuk bikin. Terima kasih teman-teman yang selalu menonton catatan Nat-Nat. Sehat dan sukses selalu untuk kalian. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Karena aku kesini itu aku bukan karena aku punya uang banyak, tetapi aku mulai dari nol, nol besar yang gelundung-gelundung. Aku semangat di sini, walaupun keadaanku biasa saja, sederhana seperti ini, tapi aku tetap semangat. Begitupun teman-teman semuanya ya. Ini loh, aku habis 3 kilo ini. Dan wortel ini taro. Taro tuh keladi atau talas. Jadi kalau mau beli yang fresh harus 1 jam lebih kita ke sana teman-teman, ke pasar yang kemarin. Nah, saya juga punya wortel ini 2 kilo. Jadinya semangat terus. Nanti cerita ini bersambung ya. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Bye-bye.